Hai semua, kembali lagi bersama gue di PMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal memainkan Guild War ya. Kali ini telah di bandednya si Yonhei guys. Ini merupakan hal yang bagus banget buat gue ya, terutama sebagai pengguna tim defensif ataupun pengguna tim dead ya. Karena Yonhei ini merupakan salah satu hero yang sangat menyebalkan bagi lawan gue ya, karena dia itu imun terhadap debuff ya guys. Jadi dead debuff atau paralyze atau apapun gak masuk ke si Yonhei. Jadi kali ini di Guild War beliau telah di banned ya, dan tidak ada yang menggunakan beliau aja. Gue senang banget gila, dan kali ini gue bakal mencoba Guild War-nya guys. Semoga aja gue gak ampas ya. Guild War anjir, bukan Guild Dungeon, ini di pinggirnya ya. Oke, dan sesama tim dev barusan ya, kita lihat di sini kayaknya udah menyerang barusan Arai ya. Dan dia 5 koin langsung ke protector ya, dan 3 koin kayaknya dia apes, dia 3 koin ya, atau kirialnya mati. Tapi ini dia hoki banget anjir, 5 koin ke protector ya. Tapi gue nggak sejago Arai ya, karena gue menggunakan tim offensive dead ya. Jadi gue bahkan memilih lawan yang tidak menggunakan red dead. Kita lihat dulu. Oke, dan ini ada tim tank, gue lewat dulu tim tank. Oke, ini juga pengguna tim dead, sama. Nice kan? Sudah gue bilang pengguna tim dead. Jadi kita lepas dulu, jangan gambling. Jangan kita gambling. Oke. Tidak menggunakan resist dead, tidak menggunakan resist dead juga, tidak menggunakan. Oh, dia menggunakan resist dead. Kita lewat. Pokoknya ini apa anjir, lu 3 hero lewat deh. Terlalu bapuk ini. Oke. Ini tidak ada resist dead, tidak ada resist dead. Gaze into. Ini tidak ada resist dead semua ya. Ini dia tidak menggunakan resist dead, tapi ntar dulu deh. Ntar dulu. Ini gue lihat nomor 11, ini tidak ada resist dead taranya. Kemudian dia lawannya tidak ada resist dead juga. Kemudian si Leo-nya enggak ada resist dead. Kirielnya juga enggak ada resist dead. Dan si Mihonya juga nggak ada resist dead, tapi dia menggunakan si Kiriel ya. Kita lihat di sini. Oke, kekurangan HP ya. Jadi mari kita lawan guys. Semoga gue menang ya. Semoga nggak apes anjir gue kalau misalkan kalah. Gue bantai ini. Oke, kita lihat di sini guys. Kuka ya, Pig Toxic. Oke, kita lihat kemampuannya. Gitu. Nanti kok gue kalah speed gitu. Nah, ada yang yang skill malah Batory anjir, bukan Chris ya. Bau-bau apes aja, bau-bau apes ya. Malah mati. Is everyone here? What the hell? I will break the boundary of the abyss. Belum apa-apa udah mati anjir. Belum apa-apa udah mati ini si bangke. Welcome. I've been waiting for your pretty blood. Ya si Kiriel gue makan apa anjir, mati mulu. Sakit. Emerges. Wah, ini gak bisa benar-benar dibantai ini. Gila. Chris gue pake double lethal ya sendiri, tapi dia gak skill. Sedangkan si Dylan gue pake speed, dia nge-skill terus anjir. Wah, Dylan gue mati. Ini apa anjir, battle apa ini bangke? Gila. Bagus banget. Gila. Udah gue setting dari tadi dan kalah. Gila. Kita dulu. Ada yang aneh ini. Ini Guild War gue nih. Lihat.
Ini speed semua anjir. Ini speed semua, gue udah speed semua. Ini speed. Leader. Udah. Ini speed. Beauty itself. Gaze in speed. Beauty itself is an absolute power. Jancu. Oke. Biar langsung deh, biar enggak langsung apes nih. Gue serang nomor 10 deh. Gue serang nomor 10 langsung, kita lawan Team Dead ya. Team Dead. Dia enggak ada resist deh. Enggak ada resist deh ya. Gaze into the abyss. Tapi kita harus menggunakan resist ya. Harus menggunakan imun terhadap reflect damage ya. Oke, jadi gue bakal membutuhkan yang bisa reflect ya. Kita lihat di sini. Kita cari dulu. Tar. Porlor, gila apes banget hidup gue anjir. Pakyu. Oke, ada di Miho. Gue enggak butuh lu Miho. Bangke kau. Gak guna anjir. Reflect damage. Oke. Kita pakein reflect damage. Gaze into the abyss. Jangan pakai speed lah. Lawan tim dev jangan gunain tim, pakai speed lah. Kita pakein reflect damage aja. Oke, udah itu aja deh. Miho kasih juga lah. Ntar dulu, kasih dia bisa bertahan dengan 1 SP deh. Oke, dan kayaknya gila, ngebug banget itu. Gila, mastery gue gak aktif anjir. Mastery gue gak aktif bangke. Lah, lu lihat mastery gue 242. Oke, Chris kill. Strength of a lion. Oke, dan sisa Rudy doang. Dan pasti hero gue juga kena stun. Sama-sama tapi dia ada Rudy yang bisa hilangin ya, yang bisa hilangin debuff. Will War terapes aja, yang gue tunggu-tunggu ini ternyata Will War terapes bagi gue. Sedih gue aja, bener-bener sedih ini. I will break the boundary of the abyss and become death. Tunggu, gak ada Yon Hei, ternyata gue apes. Gila, gue gak tau berkaca-kaca, gue udah pengen nangis aja. Gini amat ya, nasib. Oke. Gila bisa semua gitu kena. The Grim Reaper. Ampun, tolong. Wah. Sudah tahu apaan ini? I will break the boundary of the abyss and become. Gila ini. Will War terapas dalam hidup gue. Ini dapat koin satu pun bangkit aja. Aduh ya. Emang gue nggak ditakdirkan menggunakan tim ofensif aja. Mau sekuat apapun tim ofensif, emang gue nggak ditakdirkan pakai tim ofensif. Mau ofensif dead ke, ofensif bangke ke, anjir. Emang gue cuma. Aini gue cuma ditakdirkan untuk menggunakan tim defensif aja. Begini amat ya nasib. Gila. Gila. In the end.
gini amat nasib gue, tolong dong ini gimana sih? Nih pasti bakal selamat. Terus ya masa nggak dapat koin satu pun anjir. Aduh. Gila udah gue kasih level tertinggi si Chris ini mabuk gimana sih? Gila. Apes. Seriusan gue sedih banget battle kali ini gila. Ini gelar yang gue tunggu-tunggu. Apes banget, ya ampun. Sorry guys. 0 koin ini untuk GPG kali ini, gila. Aduh, ampun. Jadi guys, thanks for watching video. Jangan lupa like dan comment video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan see you on next video. Ciao. Bidi 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 bid